pusat tenaga yang pertama adalah pusat tenaga yang dikenali sebagai base chakra, pusat tenaga berwarna merah. Base chakra pada tubuh terletaknya pada bahagian sulbi ataupun pada bahagian dasar di mana tulang pinggul kita berada. Dalam ilmu ini, tenaga merah ini mempengaruhi personaliti-personaliti yang bersifat vital dan bersifat kekuatan. Pada sistem tubuh, chakra ini membekalkan arus tenaga untuk memacukan sistem darah, sendi, tulang dan saraf. Lalu hasil daripada itu, ia menjanakan aktiviti-aktiviti vital yang dikeluarkan oleh tubuh. Berjalan, berlari, bergerak, semua itu memerlukan tenaga-tenaga yang besar. Disitulah kekuatan tenaga merah. Di dalam kehidupan, apabila kita melihat seorang atlet menggunakan tenaga di perlumbaan, di dalam lapangan sukan, kita melihat satu personaliti yang garang, yang berani, yang segak, yang aktif. Itu semua adalah dipacu daripada tenaga merah. Dan tenaga ini akhirnya mempengaruhi personaliti yang penuh keyakinan, yang kelakuannya mungkin sedikit berani dan nampak macam kasar tetapi penuh dengan semangat dan keyakinan. Lalu tenaga merah ini biasanya dipengaruhi oleh orang lelaki. Namun begitu, kerana cakra ada pada setiap manusia, dia mempengaruhi dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya lelaki, wanita juga yang hadir dengan warna-warna merah akan kelihatan penuh keyakinan, keceriaan dan biasanya orang merah ini adalah seorang yang peramah.